Salam satu Malaysia. Ini pengisian Best 510 edisi 5 petang. Saya Josim. Penganalisis penerbangan menolak andaian bahawa pesawat German Wings milik Lufthansa meletup terlebih dahulu di udara sebelum terhempas di kaki Banjara Alps selatan Perancis semalam. Christophe Castaner, Timbalan Penganalisis Sosial, berpendangan bahawa ia berdasarkan penemuan beberapa bahagian serpihan pesawat dan mayat penumpang yang hanya berada dalam radius kecil iaitu 3 hektar dari lokasi nahas. Dalam pada itu, Perancis menggerakkan semua kepakarannya dalam misi mencari dan menyelamat bangsa. Menteri Dalam Negeri Bernard Cazeneuve memberitahu disebabkan bentuk buka bumi yang bergunung-ganang, terpencil dan diliputi salji, lokasi nahas hanya boleh diakses menggunakan helikopter. Usaha menjejaki lokasi melalui laut darat bagaimanapun masih diteruskan. Sementara itu, data perakam suara kokpit daripada Kota Hitam yang ditemui menunjukkan juruterbang masih mengendalikan pesawat sewaktu ia menjunam dari ketinggian 38,000 kaki sebelum hilang dari radar dan terhempas ke dalam jurang. Namun, penganalisis masih belum dapat mendeka punca nahas selain masih mencari jawapan mengapa juruterbang itu tidak menghubungi tiga menara kawalan ke lapangan terbang berhampiran iaitu di Nice, Marseille dan Toulon sekiranya berdepan masalah. Keadaan pesawat yang hancur dalam sepihan dan radius yang kecil juga menjadi tanda tanya. Ketua Eksekutif German Wings dalam pada itu memberitahu pesawat Airbus terbabit hilang dari radar pada ketiga 6,000 kaki sebelum terhempas kira-kira pukul 10.53 pagi semalam waktu tempatan. Saksi turut memberitahu tidak melihat sebarang kepulan asap dari lokasi nahas atau sebarang petanda awal sebelum ia terhempas. Portal berita pro pembangkang roket kili.com diarah ke muka bukti berhubung dakwaannya menduduk polis sebagai pak turut UMNO. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar yang menyifatkan tuduhan itu sebagai berbau fitnah dan hasutan akan bertindak memanggil pengarang berita laman portal itu bagi membantu siasatan. Tegas Tan Sri Khalid, pihak terbabit sengaja membuat berita fitnah untuk mencuba menghasut orang ramai. Portal roketkini.com menyalurkan laporan artikel berbau fitnah iaitu pada hari Selasa lalu yang antara lain mendakwa polis menangkap individu yang menentang GST. Dalam pada itu, 58 daripada 83 individu yang menyertai perhimpunan untuk membantah pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST dibebaskan dengan ikat jamin polis. Menurut Timbalan Ketua Polis Selangor, Dato' Abdul Rahim Jaafar, baki 25 yang lain masih direman dan keputusannya akan ditentukan Mahkamah Petaling Jaya. Jika disabit kesalahan, kesemua individu yang ditahan boleh didenda sehingga RM20,000. Semalam, sebanyak 200 peserta himpunan duduk dan bantah GST berhimpun di perkarangan Balai Polis Kuala Jaya bagi menuntut supaya individu yang ditahan polis itu sejak pagi Isnin dibebaskan segera. Saudara, kesemua penduduk 250 rumah atas air di Kampung Bangau-Bangau Sempurna yang musnah dalam kebakaran awal pagi tadi telah ditempatkan sementara di tiga Dewan Orang Ramai berhampiran. Mereka kini ditempatkan di Dewan Masyarakat Sempurna, Dewan Belia Sempurna dan juga Dewan Serbaguna Kampung Bangau-Bangau. Sekurang-kurangnya 160 keluarga sudah pun berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Proses pendaftaran keluarga penduduk yang kehilangan kediaman akan dibuka sehingga petang ini. Sebanyak 98 kes kematian akibat demam dengue dilaporkan dari Januari hingga 21 Mac 2015 di seluruh negara sekaligus menunjukkan peningkatan ketara sebanyak 81% berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam menyifatkan rekod terbaru itu sebagai membimbangkan terutama di Selangor yang mencatat jumlah kes kematian tertinggi iaitu 58%. Hasil Obskempo Edis di tapak binaan di sekitar Selangor, 95 tapak dikenal pasti mempunyai kawasan pembiakan nyamuk Aedes. Baiklah saudara, sekian Best 510 edisi 5 petang. Teruskan kesedaran anda bersama Nasional 5 selepas ini bersama dengan rakan penyampai Nolila Muhammad Noor. Kita jumpa lagi. Saya Josim. Salam Satu Malaysia.